Puluhan jurnalis Provinsi Jambi yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar aksi demo tolak RUU penyiaran di Gedung DPRD Provinsi Jambi. Para jurnalis juga mendesak DPRD Provinsi Jambi menyampaikan penolakan terhadap RUU penyiaran yang dinilai menodai demokrasi dan memberangus kebebasan pers. Massa yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jambi, Pewarta Foto Indonesia Jambi, dan Rambu yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi. Peserta aksi yang merupakan jurnalis aktif dari berbagai media ini menyebut RUU yang baru memberangus kebebasan pers di Indonesia. Reza, perwakilan dari ITI Jambi, menyebut RUU yang baru sudah mematikan kebebasan jurnalis untuk memberikan informasi kebenaran untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua KPID menyampaikan bahwa dirinya akan mengadakan rakornas yang akan dikumpulkan dari seluruh Indonesia untuk membahas poin-poin tentang permasalahan penolakan. Saya sampaikan, insya Allah bulan depan kami ada rakornas, itu kumpul seluruh KPI seluruh Indonesia. Nanti poin-poin yang teman-teman ingin sampaikan terkait dengan masalah penolakan RUU penyiaran, saya akan sampaikan langsung di forum Rakornas, ya kan? Makanya nanti saya kalau bisa kita diskusi nanti di kantor lah. Saya minta nanti perwakilan ya, karena kantor KPI itu kecil, ya kan? Kalau rame-rame tidak muat, saya malu nanti kan? Mungkin nanti dari Pak Korlap bisa dikoordinasikan, ya kan? Nanti kita diskusi lebih dalam, ya kan? Terkait apa hal-hal yang akan kita bahas. Apa yang akan kita perdebatkan nantinya, dan saya berjanji ya akan saya sampaikan di forum Rakornas KPI Pusat nanti insya Allah bulan depan di Tangerang, ya kan. Maka nanti saya minta tuh apa saja poin-poin yang ini, ya kan, karena memang kalau sekarang saya jawab bisa apa enggak itu mustahil ya, karena memang bukan kewenangan saya, kan. Tapi saya akan teruskan dan saya akan sampaikan langsung nanti pada forum Rakornas. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.